di Sharm El Sheikh. Dan itu ya itu aku merupakan salah satu yang bernyanyi di antara 7 orang. 7 orang ini merepresentasikan 7 negara, salah satunya aku dan Indonesia. Jadi kebetulan aku itu diberikan kesempatan untuk mengisi theme songnya. Dan dari dulu, dari 2017 itu kemarin juga mereka sempat bikin theme song juga. Dan kali ini mereka ganti theme song dan kita bikin lagi baru. Jadi aku nyanyi bareng sama 6 penyanyi lainnya. Jadi kita sempat ada day off gitu, ada 1 hari setengah. Jadi kita memanfaatkan, kita ambil bis 7 jam dari Sharm El Sheikh ke Cairo. Dan kita langsung jadi 100% turis, kita keliling-keliling piramid, naik unta, naik kuda, terus itu lihat Sphinx juga, ke museum juga. Tempat yang paling berkesan, museum kali ya, karena emang di situ aku ngeliat gimana Mesir itu punya sejarah yang benar-benar kuat dan ceritanya tuh enggak ibaratnya apa ya, beda banget sama negara kita gitu. Kalau negara kita kerajaan-kerajaan ya, kalau mereka walaupun kayak kerajaan juga cuman lebih apa ya, pokoknya beda gitu loh. Jadi aku ngeliatnya dapat informasi baru sih. Pas bisanya sih kak, karena mungkin kita LDR juga, jadi pas ke Mesir ya sama-sama aja, terus ketemu-ketemu video call juga, jadi nggak begitu banyak perbedaan sih, paling jam ya doang. Nggak ada keluh kesannya LDR 12 hari? Nggak ada kak, karena emang sebelumnya juga udah berapa hari ya, nggak tahu sih, karena dia juga kan nggak di Jakarta. Kalau pacar kayaknya enggak deh kak, karena nabungnya pasti banyak kayaknya. Satu, terus habis itu dua, mana kayaknya enggak boleh ya sama ayah sama mama. Jadi mungkin kalau balik lagi ke Mesir sama keluarga dulu kali ya, terus sama nanti kalau misalnya sahabat-sahabat banyak sih paling.